Oke, lo sastra rapper, jumpa di channel Perkora Donya. Hey, apa kabar kalian? Yang pasti luar biasa bukan? Dan ya pada video kali ini. Oke, akhirnya cuy, Team of the Season atau TOTS La Liga Spanyol sudah resmi hadir di FC Mobile. Waduh, sudah pada gacha-gacha belum ya cuy? Sudah pada exchange-exchange atau belum? Sudah pada dapat siapa? Nanti silakan komen di bawah. Bang, saya dapat siapa yang bagus sih? Johan Cruyff. Bang, saya dapat Vini, saya dapat Bellingham. Silakan nanti komen di bawah. Dan kemungkinan cuy, setelah konten ini saya akan rutin balasin komentar teman-teman lagi di channel Perkara Dunia. Jadi soalnya kemarin kan saya lagi ada sibuk cuy, dan saya cuma komenin yang akun kedua saya, yaitu akun FC Mobile Free to Play. Di sana malah saya balasin terus di komentarnya, tetapi di akun utama malah kurang sekali. Jadi mohon maaf sekali sih untuk teman-teman yang sudah berkomentar tapi belum saya balas ya. Insya Allah ya cuy, setelah video ini launching saya akan balasin satu persatu lagi cuy. Nah oke cuy, daripada menunggu terlalu lama, langsung saja di sini kita masuk ke in-game FC Mobile untuk melihat La Liga dan juga nanti kita exchange dan gacha cuy. Oke, just oke bro, di sini kita sudah masuk di in-game FC Mobile. Oke, sebelum kita gacha-gacha dan melihat TOTS La Liga, teman-teman yang mau top up langsung gaskan saja ke Kiano Store, dan ini dia untuk press list terbarunya. Untuk kontaknya seperti biasa ada di bawahnya cuy, dan juga untuk teman-teman free to play jangan lupa subscribe channel kedua saya FC Mobile Free to Play. Di sana saya akan berbagi mengenai tips and tricks, gacha-gacha, rekomendasi pemain, yang pastinya seputar free to play cuy. Oke, lajengan mawon cuy, langsung kita gaskan saja menuju ke Team of the Season La Liga e-sport. Waduh, beda sendiri ya ini ya cuy. Ada kata-katanya La Liga e-sport. Nah, ini sih harusnya lebih W ketimbang liga-liga yang lain ya cuy. Soalnya ini kan sponsornya ya. Sponsornya EA ya cuy. Aduh, dan ini ya cuy, kita disuruh jalanin skill games dan laga seperti biasa. Terus nanti kita tuker ke poin TOTSD atau La Liga, terus buat menjalankan bingo di sini coy. Nah, di setiap bingo ya cuy, setiap bingo nanti ada reward-rewardnya cuy. Nah, ini ya. Ada reward-rewardnya. Mantap banget ya cuy. Nih, pilih satu dari tiga dia setelah menyelesaikan semua tim di bingo. Nah, setelah ini selesai semuanya cuy, nanti teman-teman disuruh memilih ya seperti biasanya antara Rodrigo, Alex Garcia dan Mascherano. Gampang banget cuy. Ya kayak yang lain-lainnya cuy. Kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi di sini kita tinggal jalanin aja, gampang cuy. Nanti akhir-akhir ngeklaim Mascherano. Nah, seperti itu cuy, gampang ya. Teman-teman pasti sudah paham semuanya cuy. Yang inti dari inti itu di sini cuy. Inti dari inti itu di sini ya. Di sini untuk pemain-pemainnya sudah keluar semua. Nah, ada Johan Cruyff, ini wih parah sih Johan Cruyff ya. Bisa ditaruh di LW loh cuy. Johan Cruyff ngeri ya ini ya. LW, RW dan Cam. Gila. Ada tiga posisi cuy. Terus ada Raul Gonzalez, ada Griezy atau Griezmann, Vini cuy. Terus ada Jude Bellingham, mantep banget. Ada Diego Forlan, ada Dobik, wah ini bagus aslinya tapi nggak bisa lincin cuy. Ada Gundogan, tapi CM terlalu banyak sekarang cuy. CM terlalu banyak ya. Jadi kita kalau mau cari-cari CM misal yang nanggung-nanggung malah mending yang lain cuy. Oke, ada Isco juga cuy, legend Madrid ya. Ada Antonio Rudiger, terus ada Sergi Ramos, ada Araujo, waduh, ada Gyokers, Nico Williams lumayan ya nih ya, kakinya 5/5, larinya kenceng, posisinya LB cuy. Nico Williams bagus ya, ini ya pemain muda ya. Ada Rodrigo, terus ada siapa nih, Alexander Sorloth, ada Lewandowski, wih di Lewandowski cuy. Terus ada Alex Garcia, terus ada Carvajal. Nah ini cuy,
Yang 94 ini pemainnya bagus-bagus semua. Menurut saya sih ada Vanaken ya ini ya. Ini mirip banget sama si siapa namanya ini? Milankovic-Savic. Tingginya 195, ada tread penyundul kuat, kakinya 5/5, bisa lincin. Staminanya mentok. Bagus banget ini cuy. Hans Vanaken ya, bagus. Ada Kamavinga. Ada Takekubo juga cuy, ada Takefusakubo juga. Ini bagus-bagus ya. Yang 94 ini kalau teman-teman nyari gameplay bagus-bagus cuy. Yang 94 bagus-bagus kalau teman-teman nyari gameplay. Oke. Langsung saja ya. Kita gaskan exchange dan gacha cuy. Gachanya kayaknya cuma satu kali tapi exchange-nya ya nanti kita lihat cuy. Kita tukar dulu ya ini ya. Alhamdulillah pas cuy. Alhamdulillah pas ya, kita bisa gacha satu kali di sini cuy. Aduh. Kita bisa gacha yang ini. Oke, let's go cuy. 300 gem. Apakah kita dikasih hoki cuy? Ini dia bandel harian TOTS yang kedua ya. Lupa saya. Ini ya. Ya ini pemain yang tak bisa diberdagangkan TOTS La Liga. Apakah saya dikasih hoki cuy di Liga Spanyol? Waduh, kemarin Liga 1 Prancis kita sudah ugal-ugalan. Apakah di sini kita dikasih lagi cuy? Nanti kita lihat ya. Oke, let's go. Spanyol center back. Boleh. Oke, jadi nggak apa-apa ya. Ini sayangnya koin saya nggak ada sih. Koin saya habis-habisan, jadi nggak bisa beli footer ya. Apakah kita jual sesuatu sih? Kita harus ngejual sesuatu sih ini. Aduh, Mbappe-nya 2, Donnarumma 3, itu buat apa, Bang? Saya tuh rencananya mau jual kulit tapi nggak laku-laku, cuy. Kalau jual salah nggak punya RW. Astaga, kita all in aja cuy. Apakah dengan all in ini sedikit ini nih, dikit banget ya ini ya. Kita bisa dapat pemain TOTS yang kita cari. Kita cari yang OVR 91 cuy. Kita langsung all in semuanya aja ya. Mahal coy. Minamino. Ini mahal-mahal ya ternyata ya. Nah ini Jonathan Glossby. Kemarin itu sempat turun di 7 sempat turun di 3 jutaan ya cuy. Sekarang ternyata naik lagi ya. Tezi. Wah, udah habis coy koinnya ya. Sudah habis ternyata. Anjir, cuma dapat 3 coy. Apakah bisa ya? Gak ada yang lain coy. Ya Allah, habis-habisan, bener-bener habis-habisan sini sih. Oke, ini pas ya, alhamdulillah cuy. Oke cuy, ini dia ya. 94 sampai 98 TOTS La Liga. Oke, di sini saya tuh gacha dan exchange-nya itu hanya tipis-tipis cuy, tapi nggak tahu kenapa hoki-hoki ya. Dari kemarin sih. Oke, ini dia pemain TOTS 2 kali La Liga. Oke. Portugal LB Joao Cancelo ya. Joao Cancelo bagus 94 loh cuy. Joao Cancelo bagus loh ini. Wah, ini 94-94-nya banyak yang bagus ya ternyata ya. Ini ada Joao Cancelo, ada Unai Simon. Unai Simon juga bagus sih. Kalau kita nyari gameplay ya, tapi itu nggak hoki cuy, itu nggak hoki ya.
Itu kita simpen aja si Joao Cancelo, kita simpen aja, siapa tahu berguna sih. Kita pakai yang lain aja. Let's go, ini dia. 94 sampai 99. Apakah kita masih dikasih hoki lagi atau tidak? Kita akan lihat sama-sama, siapa tahu hokinya yang di Liga 1 Prancis turun ke La Liga atau malah sudah di stop cuy. Oke. Ini dia, bismillahirrahmanirrahim, pemain TOTS 3 kali La Liga, ini dia. Norwegia ST. Oh alah, Alexander Sorlo coy. Sudah di stop ternyata hokinya coy. Ya ampun, Kubo coy. Kubo bagus ya ini ya. Takefusa Kubo coy. Astaga. Jadi itu coy. Hokinya sudah di stop ya, Oke. Ya mungkin itu aja untuk video kali ini. Silahkan klik tombol like, share dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik seputar FC Mobile. Ini channel Perkoro Donyo. Oke, sekian dari saya. Salam Perkoro Donyo.